Semestinya dalam setiap doa rosario, karena ini Maria Ratu Rosario, itu rosario itu sudah merupakan renungan, sehingga jangan tambah-tambah renungan. Mengapa? Karena hakikat doa rosario itu sebenarnya kalau kita renungkan itu lima misteri bersama dengan lima peristiwa, lima apa tidak terang? Gembira, sedih, terang, apa? Itu sudah merangkum seluruh karya dari mulai Maria menerima kabar sampai dengan yang terakhir Yesus bangkit. Maka sebenarnya jangan lagi banyak tambah-tambah permenungan. Oleh karena itu di paroki ini saya bilang untuk segala macam rosario misioner bla 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 singkirkan. Orang lain doakan saja itu lingkaran model tempo dulu. Siapa lebih kudus itu dulu atau sekarang? Dulu. Sekarang banyak itu kudus, bukan kudus. Sehingga doa itu kembali ke doa yang asali, yang dibuat sedemikian rupa sederhana, yang simpel, tidak ribet. Dan satu hal yang bagus yang saya akan mengajak kita renungkan sebenarnya berkaitan dengan bacaan hari ini, yakni Maria menerima kabar gembira. Pertanyaan kita, gembira buat siapa? Buat Maria? Maybe yes, maybe not. Maria menerima kabar gembira, tapi konsekuensi dari gembira ini panjang. Mungkin tapi analogi banyak kali perangannya. Maria menerima kabar gembira, maka Maria mengandung Yesus. Orang yang sakit hati pertama, Yosef. Bayangkan. Dia yang tahu itu di dalam bulunya Maria dari Sam. Maria bilang, malaikat. Kira-kira kalau Yosef, memang ada langsung percaya. Napat Yosef. Pasti tidak mudah untuk terima. Maka kabar gembira bagi malaikat, Maria. Belum tentu menjadi kabar gembira bagi yang lain. Sekarang orang bilang kabar gembira. Malaikat juga mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak. Apakah itu kegembiraan? Maybe yes, maybe not. Tapi kalau kita lihat sepanjang perjalanan Maria, fiatnya ini, itu tidak mudah. Dia pasti banyak kecewa, ditolak oleh anaknya. Cuma orang sosial sekolah atau anak, so tinggi, so hebat. Kontrolan satu kali tidak mau berkumpul kemudian dengan siapa tapi mama. Pasti tidak ada perasaan tidak nyaman. Ketika akhirnya anak saya meninggal, pasti tidak nyaman. Tapi dia harus siap untuk itu. Maka via itu kabar gembira belum berarti bahwa seterusnya akan gembira. Dan itulah yang diungkapkan dalam doa rosario. Doa rosario itu saya bilang doa biblis. Ya. Doa biblis dan singkat. Orang banyak kali kan kalau permohonan bertele-tele. Semua bikin mereka berdoa. Engkau telah menciptakan dunia dari kitab kejadian. Tempo apa mana mau sampai di wahyu. Ada hal cuma berdoa makan. Karena begitu panjang dengan keinginan panjang sekali. Akhirnya mungkin setelah kita kalau Tuhan kita stres. Jadi kita tahu mau kabulkan. Kalau kedua, kalau kita mau kabulkan, karena maaf. Semoga ini berhasil, semoga ini sedikit dong. Ya Tuhan, semoga panas. Karena kita jemur pakaian. Jadi sebelah so kering. Ya Tuhan, semoga hujan. Tuhan bingung, masa yang musim hujan cuma batas ini, jadi sebelah panas. Gila tuh Tuhan. Ada tuh film kan yang bagus. Almighty, karena salah itu. Ya. Stres akhirnya dia mana-mana jadi semua kacau karena dia mengabulkan semua. Mengapa? Karena kita sering kali mengukur keberhasilan atau bukan penyertaan Tuhan kalau Tuhan kabulkan doa kita yang panjang dan banyak. Doa salam Maria, doa yang paling simpel. Mengapa? Pertama dia pujian dan pujian itu biblis. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu. Itu kata-kata malaikat kepada Maria.
terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Itu kata-kata Elisabeth kepada Maria. Maka doa itu pujian bagi Maria. Dan karena apa yang dipuji bukan Marianya, tapi anak yang ada di dalam rahimnya. Itu yang dipuji. Karena tuh anak itu menjadi bagian dengan ibunya. Bukan terlepas. Sekaligus kata yang bagus, menghormati rahim. Cuma dua itu. Baru muncul permohonan yang paling sederhana. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Cuma itu. Terus sekarang, itu artinya mulai sekarang sampai berikut. Mereka dia bilang, ya doakanlah kami supaya berhasil, supaya ada kredit rumah lunas, supaya tapi anak berhasil studi, tapi anak cuma ada tidur-tidur, dapat belajar, dapat berdoa, semoga dia berhasil. Nah, kira itu Tuhan, anak pesetan dengan, tapi anak cuma tidur, karena berdoa berhasil. Pendek sekali, dan hakikat inilah yang untuk saya pribadi, saya kagumi dengan doa Salam Maria. Dan itu yang kita buat dengan Ratu Rosari. Itu yang dibuatkan di sini. Simpel, sederhana. Wilayah rohani ini menjadikan Maria mengambil kategori ini. Maria Ratu Rosari. Bacaan pertama, dan itu doa itu sebenarnya bagus, doa pribadi. Tapi dia semakin bermakna kalau dibuat dalam persekutuan. Kalian tahu ya? Ini kalau doa rosario begini dia struktur bang. Begini. Bersaf gini tuh. Betul tidak? Alangkah baiknya kalau bikin doa rosario itu saling menghadap, melingkar. Itulah persekutuan. Bacaan pertama bagus. Mereka bersekutu, berkumpul. Dan perjumpaan itu kalau saya boleh melihat yang lain. Orang banyak kali bilang gereja itu komunio. Tapi struktur bangunan bukan komunio. Raja, hulu balang, dan rakyat jelata. Kita suka tuh gereja di sini. Karena itu bukan, itu hampir komunio. Karena umat di pinggir. Tapi persekutuan itu, itulah yang setara. Saya suka. Mungkin tidak pernah dapat di gereja sini yang dia melingkar. Dulu sebenarnya gereja di Pinere, dia itu baru dia komunio. Gereja sudah semakin lama menyebut tentang lingkaran. Tapi kita sulit menghayati itu lingkaran. Karena bagaimana mungkin mau bikin gereja kegrupan ada rasa hormat. Nah, kasih di tengah. Maka orang balik ini ada apa dia? Itu tengah itu kasih naik. Maka orang merasa itu di pinggir itu. Kalau rata begini memang kalau mau dibadiri. Kalau itu misalnya dia punya ukuran ketinggian kurang, memang setengah mati yang modern. Tapi persekutuan, kesetaraan itu berarti kita saling menatap, bertatapan muka. Dan untuk saya, bukan kata-kata saya satu dari Bapak Uskup yang dia ingatkan pada kita ribuan kali, angin, tiada perjumpe, tiada alat komunikasi yang terbaik dan terhebat dan termulia dibandingkan dengan perjumpaan tatap muka. Orang sekarang media banyak, apa-apa-apa-apa hebat. Tapi ingat, ketika orang menatap orang, orang boleh hadir bagaimana apa adanya. Dan doa rosario yang bacaan pertama dia dalam persekutuan mengingatkan kita akan kemuliaan ini. Paling mungkin mudah-mudahan tahun datang tolong bagi misa kalau masih kita pastor paroki jangan-jangan ya. Sebentar malam cuma kita laikum menghadap yang maha kuasa. Nah itu. Paling kan rasakan beda ketika kita berbuat doa rosario dalam bentuk lingkaran dengan menghadap begitu. Akan terasa beda. Persatuan ketika kita boleh merasa setara. Tidak ada yang di depan, tidak ada yang di belakang, semua sama. Dan doa Maria ini, Salam Maria, didoakan tidak ada hierarkis dalam berdoa. Karena cuma pujian dan
cuma memohonkan tentang pengampunan dosa. Semoga perayaan pelindung ini menjadikan kita. Berapa keluarga di Bali Arwah ini? 19. Pertanyaan kita kira-kira selama 30 hari jadwal rosarium ini atau kan ada tuh kadang-kadang di umat Bali Arwah yang orang berdoa rosarium dong sokabiri kurang sudah 30 hari kurang 20 hari ditentukan menurut keluarga. Doa rosario itu 30 hari, bukan menurut jumlah keluarga. Jadi kalau jumlah kurang 5, ya maaf Maria, kurang 5. Maka sebukan bulan rosario, minggu rosario. Dan ini, atau rosario itu tahu bulan rosario. Jadi kenapa ada keluarga yang mau terima? Awalnya sudah dua kali. Semua kali, mereka tidak usah dia lepas diputar dan segala macam, makan ongkos. Tidak usah dia harus dengan segala macam. Yang penting menyiapkan tempat, bukan dengan doa. Saya berharap, mungkin itu wilayah rohani lain dulu. Mari wilayah rohani, Maria Ratu Rosari, menjadikan bulan Rosario ini sungguh-sungguh menjadi pujian bagi Rosario tanggal 1 sampai tanggal 31. Itulah baru perwujudan spiritualitas Maria Ratu Rosario. Semoga demikian. Amin.